Yo guys, balik lagi bareng gue Yonatan di game baru ini, House Builder. Ini apa? Gue udah nonton videonya Meowauk sih, jadi gue udah tahu sedikit-sedikit lah ya, biar gak malu-maluin amat. Job detail medium levelnya ya. Kita karena gue baru juga dan ini game baru, jadi mainnya yang easy dulu aja. Play now. Kita di sini bakal buat apa ini? Iglo ya. Iglo knife. To cut block from the snow, builder use knife made from a wall bone. Okay. Okay, kita masuk ke dalam gamenya. Okay, let's go. Ini. Pencet E ya, ngambilnya ya. Di sini ditulis pencet E. Okay. Oh, di sini juga ada. Build. Okay, pick up knife. Press A to grab it. Okay. Di sini. Aduh. Okay. Duh, mana itunya? Oh, ini. Dan ini belum gua setting ya. Cuman ya, nggak apa-apa. Satu. To hold item. Oh, kita pick up aja berarti ya. New skill. Press E. Okay, kita E. Beginning action building. Dapat 2 blok ya. Unlock now. Yuk, kita dapat 2 blok berarti harusnya. Oh, benar. Okay. Oh, ini semakin turun ya. Turun juga ininya. Terus cara kita naruhnya gimana? Oh. Build. Udah tahu tadi ada itunya penjelasannya. Ini belum gue setting, bentar dulu. Control option master flow. Sensitivity-nya nggak ada ya. Oke, kira kita lanjut aja. Kita berarti harus nyari lagi. Ini dia. Aduh. Oke. Fun fact. Oke. Kita di sini nggak bawa kedinginan ya. Iyalah, orang kutub kok. Walaupun baju tebel tuh gimana masih bisa kedinginan, bro. Dan cukup menarik bener kata Meowauk ya. Asik juga. Oke, new skill lagi. Jadi 6. Oke, unlock. Dan enak juga kalau udah kebiasa ya. Aduh duh. Aduh, udah mau kedinginan. Aduh duh. Kita ambil dulu ini, ambil lagi. Oh, udah penuh. Oke, aman berarti. Padahal apinya juga jauh. Tapi ya sebenarnya kalau dibuat deket juga, masa apinya mau dibawa kan perapiannya dibawa ke sini gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Logiknya kan kalau jauh kan berarti kita nggak kena itu kan, nggak kena ini perapian. Oke,
udah buat. Wih, oke. Udah buat gini aja. Kayak buat rumah ya, susun gini. Ih. Kita dapat 15 sekarang. Mantap. Oke. Gue lumayan menikmati buat iglo ini ya. Walaupun game simple, tapi aduh habis. Kita cari lagi di mana. Jadi kita dari sini, kita ke sini coba. Nah, ini ada. Oke, langsung dapat banyak kita. Oh, ini zombie. Kita dapat skill lagi. Skill apa ini? Oh, kita lebih cepat ya jalan dan larinya. Oke, mantap. Aduh, oh potong sih. Duh, kok gagal. Yang nyetin polanya. Oke, habis. Kita cari lagi dulu aja. Oh, ini masih ada. Oke. Mantap. Ya sebenarnya ini sama aja sih kayaknya ya. Kalau kita ngambil satu-satu kan nampak dua-dua gitu lama. Ini cepet hancur ya kan. Berarti sama aja ya jatuhnya ya. Waduh, keren juga nih tempat. Tuh, masih ada. Oh, situ juga ada. Oke, kita ambil-ambilin dulu aja. Dudududu. Dan udah mulai kedinginan lagi kita ya. Oke, kita selesai dengan cepat. Kita selesai dengan cepat. Habis itu kita pasang. Kita taruh. Bukan pasang. Kalau apinya sih udah dipasang kan, udah nyala. Kita taruh kayunya lagi. Aduh, 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 aduh. Oke, oke. Mantap, tadi sini masih ada satu kalau nggak salah. Loncatnya pendek banget ya. Nah, ini belum. Kita ambil juga. Yang ini langsung hancur dong. Apakah di sini ada? Tidak ada ya nampaknya ya. Oke lah, kita buat dulu. Oke. Oke, mantap. Cara jongkok gimana? Oh, kontrol. Buat dari sini aja biar lebih cepet. Nah, kita buat punya banyak ya. Jadi kita buat dulu aja sini, sini dulu sekeliling. Karena udah nonton gameplaynya meow au, jadi gua ngerti lah. Enakan gini. Walaupun Meowok sekarang mungkin nanti ini gua mainnya pas ini sih lah, rilis langsung gua mainin. Nah, kayaknya as. Oke, tinggal luar. Aduh, aduh, aduh. Ini keluar gimana nih? Aduh, aduh. Keluar susah juga, cuy. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Habis. Kita pasang ini dulu. Bukan pasang lah, pasang lagi naruhnya. Ngomongnya kan taro. Nah, ini tadi awal ya. Bagian sana udah, bagian sini apakah ada? Licin sih.
Jalannya cukup keras licin. Kok gagal? Oke, 30 kayaknya udah cukup lah ya. Lumayan banyak. Oke, mantap. Ini udah bintang 5. Continue. Terus kita ngapain? Hah? Kita ngapain? Halo? Press B? Bukan. Kita ngapain di sini? Halo? Gak mungkin kita kerjanya cuma masuk-masuk ini kan? Gak bisa. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar guys, sebentar. Kita ngapain? Apa kita escape? World map. Back to game. Jadi cara selesainya gimana ini? Tap. Oh, bisa tap juga. Halo. Wih, apaan tuh? Apaan tuh? Wuh. Gue lupa itu apaan. Oke, kita ke main menu paling ya. Dari sini tulis di game and go to main menu. Kalau main menu sih, tapi kayaknya save, demi save. Sebentar. Di sini gue harus ngapain? Apakah gue harus masuk? Enggak. Sebentar. Halo, bukan P, bukan I. Sebentar ya guys, ini gua coba mencet-mencetin, gak bisa. Oke, kita main menu aja. Woi, cincau. Oke, kita play lagi. Tadi kutubnya berarti udah ya. Oke, udah ternyata ya. Ini continue, bukan play game. Kita buat yang ini. No time limit. Oh, berarti bisa watch movie. Wah, jangan yang watch movie ya. Kok watch movie? Oh, kita pindah ke sini yang play now. Oh, oke, kita play. Kita buat satu rumah lagi. Let's go. Nah, kalau nggak salah meow up mainnya nyampe yang sini. Kita harus gini kan, ngumpul-ngumpulin batu dulu. Gini kan. Kita nggak bisa ya ngambil di belakang itu ya. Harus bener-bener ini. Oke, kita ambil-ambilin dulu aja. Bantu. Oh, batu juga. Kok enggak kelihatan sama gue soalnya. Tiba-tiba ada tanda tangan aja kan. Kan gue kaget juga. Oke, kita spam aja berarti. Fun fact. Builder eye. Oh, kita bisa ngeliat ini ya. Oke, dan kayaknya batunya emang benar-benar butuh banyak ya. Kita nggak usah pakai ZT ya, kita tinggal jalan pelan-pelan spam E. Kita taruh inventory kita, spam E. Mungkin ini rada-rada aneh.
atau gimana, tapi daripada mencet-cet kelamaan kan, dan kita gini kan spam kayak cet sampai di sini lagi. Oke, ternyata kayaknya emang kayak disuruh pakai Z, keharusan kayaknya. Ini batu bukan? Bukan. Oke, kita Z aja. Z apa ada? Oh ini ada satu. Jadi itu gambar tangan lagi, di mana gambar tangan? Gua nggak tahu. Oh dua amat. Karena gua nggak tahu. Deket-deket sini tadi. Oke ini satu. Oke ada dua, tiga. Oke, 4 5 Duk, ada lumayan banyak ini. Dan kalau yang ini gua lihat, gua enggak perlu present. Kayak gitu tadi enggak kelihatan. Kalau ini udah banyak banget. Dan harusnya udah cukup. Oke, kita dapat skill, kita upgrade dulu. Nah, mana ini? Oke, kayak emang bener-bener kayak meow. Oke, skillnya nggak bisa di apa-apa ya, nggak ada yang bisa di upgrade. Pokoknya sini bisa ada, nggak ada ya. Ini juga nggak ada. Kita kecilin dan nggak ada. Sini kita suruh ambil kapak dulu. Terus, oh ya ini ya pohon ini. Ternyata ditekan. Dan gue nonton ini berguna juga talinya ya, jadi kita cari dulu aja pohon-pohonnya, kita hancurin semua. Oke, ini kita sumputin aja. Oke, mantap, kita ambil dulu yang banyak aja. Mau kemana nih kayu? Ada lagi nggak rope? Oke, rope-nya nggak ada lagi ya. Ini bisa. Oh, tanda ini. Sabar, aku mau ngambil-ngambilin dulu. HP gue bunyi, gue takut ada hal penting, tapi ya nanti aja lah karena gue juga masih record. Kalau emang orangnya ini paham lah pasti, karena biasanya temen nanya-nanya buat sesuatu ya, dan itu nggak boleh dikasih tahu, itu rahasia sesuatunya apa. Habis, keren. Ya itu bener, harus ngambil banyak dulu ya.
kalau gini lumayan lama sih, apalagi ditekan gini kan, terus diambilnya ini mencar-mencar lagi kan ininya. Rope-nya mana lagi? Oke, kita cari dulu. Nah nih, kalau rope-nya emang butuh banyak setau gua kan, ntar dijadiin apa? Buat ngikat, bukan dijadiin, emang udah rope ya, emang udah tali, namanya juga rope, ntar buat ngikat. Oke, kita hancurin aja langsung, kita ambil yang banyak. Oke, wah jatuh. Masih ada rope-nya. Dan ini ada satu lagi. Kita cari abis ini satu lagi ya. Karena gue takut nantinya masih kurang. Kita spam aja karena nggak kelihatan. Habis ini kita cari satu lagi. Oke. Mana satu lagi? Apakah ada lagi satu? Kayaknya di ujung sana ada sebentar. Larinya berasa dulu lebih kenceng dari yang kayak yang awal itu yang di kutub, emang lebih kencangan ini sih, nambah 30% karena emang kerasa banget kencengnya. Nggak bisa, bukan ya, beda, udah habis kayaknya. Oke, kita coba bangun lagi. Oke, kita dari dalam sini aja. Oke, kita ikat sekarang. Atasnya nggak diikat ya? Waduh, banyak juga. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Kita juga udah 9 ya. Gue harus nyari kemana lagi ini. Sebentar ya guys, kita cari pelan-pelan. Ada tanda apa sih tadi di kiri sini ya? Kita bisa nyebrang. Gue baru tahu bisa nyebrang gitu. Dan dikasih tahu di mana ada pohonnya. Di sana juga ada. Apa tuh? Rope-nya keting. Ini masih suruh naro, bos. Kurang, bos. Masih kurang, bos. Masih kurang 4 ya. Talinya masih ketinggalan ternyata. Kita disuruh lurus ke sini. Tadi ada tanda panahnya. Mana, bos? Bukan itu tanda panah itu. Gua masih butuh yang lain. Ini dia. Masih ada ternyata ya. Oke. Rope-nya kita harus ambil banyak emang ya. Apakah kita bisa ke sini lagi? Bisa loh. Enggak. Gue pikir bisa. Kita ambil yang ini aja. Kita ambil yang banyak dah, biar ntar gak usah bolak-balik ke sini. Karena capek juga bolak-balik. Satu lagi, biar aman. Soalnya gue lupa juga, gue ingatnya gameplay Miao Cafe itu yang di kutubnya doang. Yang di sini gue lupa. Habis ini masih ada pakai kayu apa enggak? Cuman seingat gue sih cuman rope ya. Seingat gue.
Oke, kita bentar. 1 2 3 4. Wah, ini yang malesin. Harus satu-satu ya. Oke. Oke, ini udah kepasang semua. Kita bagian yang sini sekarang. Wih, lagunya asik ya. Dung 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 dung. Oke, selesai. Kita suruh buat apa itu sekarang? Gini. Terus kita suruh ambil ini. Kita suruh ke air. Kita water. Kita suruh ke sini. Oke, kita suruh. Gimana caranya tangan kosong? Gini. Oke, kita dapat skill, dapat 2. Oke, kita unlock aja. Boleh kejauhan, bos. Bos, ini bos. Kita nggak boleh membuang-buang bahan. Kita nggak bisa langsung ambil yang ini ya. Harus dikeluarin gitu. Kita sebisa mungkin tidak membuang-buang bahan. Sedikit ada kesel buat naruh ininya. Naruh bola-bola kayaknya. Cuman ya, mau gimana? Kita buat dari sini. Oke, mantap ya. Udah kayak tukang bangunan beneran di sini. Kita dapat skill lagi. Dapat 6. Oke, kita unlock aja. Gue di sini udah kayak tukang bangunan beneran. Masangin batu bata. Kita 2. Kita ambil, kita taruh. Oke, kita ambil air. Masih ada rock. Mana tadi rocknya? Oke. Ini harus kita ambilin dulu. Karena jadinya banyak, takut numpuk. Kalau satu yang di dalam situ kita biarin aja nggak apa-apa karena masih bisa. Dan kalau enam begini udah kebanyakan banget sih. Kok nggak bisa diambil? Ternyata kejauhan. Dan ini jalannya nggak bisa benar-benar dikontrol. Jalan susah dikontrol. Gak tau kenapa jalannya kayak licin banget juga. Apa mungkin karena tanah ini? Tapi kan tanahnya kering ya. Harusnya sih nggak ada masalah gitu. Sama jalannya. Aduh, nggak bisa diambil itu. Kita bisa langsung taruh nggak? Oh bisa. Oke, kita biarin aja situ. Dan ini gua sebenarnya rada males yang di sini. Karena ya cuma begini doang. Kat yang gua nonton gameplaynya Meowulf sih bisa di dapat 12, bisa di tekan doang, nggak di klik-klik kayak gini.
Oh, ternyata gue cukup bisa. Sorry, gue nggak tahu. Ternyata ini udah bisa diginiin ya. Abis. Ini kita ambil lah. Masih ada drop lagi. Hah? Tadi masih ada drop lagi. Mungkin gue yang salah lihat lah. Karena gue sih nggak nemuin drop lagi tadi. Jatuh-jatuh dulu aja. Bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat. Ya, sini. Dan kayak gini nih susah dikontrol kan. Kalian bisa lihat perjuangan gua buat kontrol itu bola tadi. Nah kan sampai gua mundur-mundur kan tetap nggak bisa. Oke, kita dapat. Oh, dapat skill lagi. Oke. 30. Oke. Ah, harusnya buka dulu ya tadi ya. Biar banyak ya. Oke, dan ini yang lumayan enak. Cuma ngambil-ngambilin doang. Oke, kita ambil. Kurang maju. Oke. Wow. Nah, kalau gitu enak, bisa diambil semua langsung gitu. Nah. Dan jalan gua emang benar-benar mulai lambat. Benar kata Miaow. Logiknya kan ini bata ya. Ya sebenarnya. Waduh. Waduh. Dan lari masih bisa sih. Dan lumayan kalau pakai lari. Kita selesai satu sisi dulu. Biar jarinya bagus. Oke, kita mulai lagi dari sini. Oh, atas kanan kita nambah ya tiap kita masang ini. Nggak tahu itu apa atas kanan. Kayak ada gambar kepala sama apa ya, otaknya apa gimana pemikirannya gitu. Dan ada suara mobil, gua nggak tahu itu mobil ngapain. Tapi ada aja, padahal ini udah malam. Waduh, habis lagi ya. Oke, kita buat lagi aja nggak apa-apa. What? Oh ini. Ternyata gua nggak salah lihat tadi. Oh itu masih ada satu ya. Ya. Kita keluarin dulu aja, kita ambil. Mungkin bakalan jadinya. Nah, biar dalam situ tetap kosong. Ah. Gua kesel sendiri jadinya. Oke, 300 cukup lah. Oke, mantap. Jadi kalau ada yang ketinggalan satu di paling bawah sih udah rada males aja. Jadinya nggak bisa gitu tuh kan? Tuh kan, aduh. Kita masih ada 200. Oke, skill lagi. Jadi 60%. Wadah. Kecepatan kita bertambah lagi ya. Oke, oke. Gue seneng sih game kayak begini. Simulator gitu, apalagi yang kayak emang benar-benar real life, bertahan hidup, cari uang apa gitu. Gue seneng. Ini udah belum sih? Apa ada yang kurang? Oh ini. Oke, sekarang kita disuruh buat keramik.
kita sekarang buat ke keramik lagi apa? Genteng ya. Bukan keramik. Tapi genteng. Aduh. Dan kalian lihat betapa susahnya gua buat ngendaliin ini. Setahu gua dimasukin sini. Ya. Ini bukan, ini batu. Astaga. Dan ini turn on. Oh, ini dia kayunya. Gua masukin. Gua masukin turn on. Bisa satu lagi ya. Oke. Di kiri lagi diproses, kita sambil buat ini lagi aja. Biar biar tetap berjalan. Biar game-nya tetap berjalan. Oke, ternyata bisa pakai ini juga. Oke, dapat 2. Oke, boleh. Caranya kita dan ini udah langsung dikali 2. Berarti kita masukin lagi aja. Empat. Hitung-hitungan gua sih tadi 4. Enggak tahu kalau salah. Kalau salah ya gua minta maaf. Oke, turn on. Oke, benar. 4. Sambil nunggu sambil kita buat lagi. Astaga. Oke. Dan udah 100%. Sabar, bos. Habis. Oke, mantap. Kita get out lagi. Kita masukin lagi aja. Sambil dia memproses nanti. Kerjaan kita sekarang masang-masangin. Ke 4. Kalau kayunya 1 cukup gak ya? Turn on. Kayaknya kurang ya. Oh enggak, cukup. 1 kali cukup ternyata ya. Dan ini tetap masih belum bisa ditekan. Tahan loop. Jadi masih agak lama ya. Wih. Oh, tapi ngambilnya udah mulai enak. Cuma sekali ambil langsung semua keambil kan. Kalau satu-satu itu rada lama dan makan waktu ya. Mungkin kalau gue yakin ini belum kelamaan sih video. Jadi kalau buat video-video kayak gini kalau nggak lama ya nggak apa-apa. Cuma kalau kayak ya kalian kan ngikutin gua juga, kalau kayak Dead by Daylight gitu kan, kalau kalian nungguin ya lama, apalagi kalau killernya jago gitu kan. Jadi gua belum tentu bisa ngasih 2 gameplay satu video gitu. Jadi mending gua milih 1 gameplay satu video, nggak apa-apa kalau Dead by Daylight dikit gitu waktunya, karena emang nggak bisa direncanain mau berapa menitnya mainnya, karena emang tergantung tim juga gitu kan. Oke, 20 kita unlock.
masih belum bisa ditekan, harus diklik satu-satu. Jadi kalau kayak gini kan mungkin buat sebelum masuk ke buat-buat ini kan bisa diperkirain, oh ini segini butuh waktunya segini gitu kira-kira. Jadi udah ada bayangan, dan emang ini masih bisa, belum 30 menit gitu, belum setengah jam masih bisa lanjut. Kayak Dead by Daylight emang kan gue pernah main Dead by Daylight itu lamanya, aduh kacau tuh, karena emang yang awal killernya jago, terus jadi teman-teman survivor gue itu pada nggak terlalu berani buat nyelamatin yang dihook gitu, jadi emang lama. Karena kita nggak bisa nyalain juga kan kalau dapetnya, aduh gue nyangkut lagi ah, kalau gue dapet gameplaynya kayak gitu. Gue kalau lihat main biasa ya main, kalau kalian emang punya game ya dan mau ikut ya nggak apa-apa, tapi jangan game-game yang ya Dead by Daylight gitu, mendingan jangan. Mungkin ntar gue cari game lain yang emang bisa friendlist tanpa, ya nggak apa-apa, sistemnya juga friendlist. Oke, selesai, karena udah 2, sampai sini dulu. Mungkin kalau mau ikut game-game yang lain mungkin ntar gue kasih tau di IG gue, makanya follow IG gue. Oke, kita world map. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, subscribe buat yang belum subscribe, dan komentar di bawah kalian suka atau enggak komen game ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye.